Petugas Lapas Kelas 2B Tanjung Balai Asahan berhasil menggagalkan peredaran narkoba dengan menemukan 3 bungkus ganja kering yang disimpan warga binaan di atas atap kamar saat melakukan razia bersih-bersih kamar warga binaan. Sempat mengelabui petugas saat diperiksa, sejumlah telepon genggam juga berhasil ditemukan petugas. Kabid Pembinaan Divisi Paskanwil Kemenkumham Sumut, Muhammad Tafif mengatakan, razia ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah barang terlarang masuk ke dalam lapas. Selanjutnya barang sitaan akan dimusnahkan. Sedangkan untuk mencegah masuknya barang terlarang, petugas akan memperketat penjagaan. Dan penegakan kamtip dari Divisi Paskan Perwilayah Sumatera Utara. Nah, itu memang rutin dilaksanakan di titik-titik kemasyarakatan yang ada di Sumatera Utara. Apalagi itu ada laporannya itu di 03 untuk bulan Maret. Ya, jadi seperti sama-sama telah kita ikuti kan kegiatan pada malam ini, sebagaimana komitmen kita bersama ya. Mungkin dengan izin dari pihak kantor wilayah tadi, kebetulan Pak Kabid ini, Pak Tabib, tadi saya memanggil rekan-rekan wartawan kan ya, untuk turut serta ya, kita laksanakan penggeledahan bersama tanpa ada ditutup-tutupi. Itulah merupakan bentuk komitmen yang nyata kita bahwa kita itu perang terhadap yang namanya narkoba ataupun HP dan segala macam yang barang-barang yang dilarang. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan.